Assalamualaikum, jumpa lagi dalam YouTube channel saya, Dianka Rizky. Dalam video kali ini, saya akan memberikan review dan juga swatch lengkap mengenai produk terbaru dari Wardah, yaitu Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Ini ada 8 varian warna ya, 8 shade. Kemarin saya beli di toko Puspa Indah Yogyakarta, seharga Rp55.200. Oke, ini isinya 4 gram, terbuat dari plastik kuat ya, Velvet Matte Lip Mousse, oke. Kemudian di belakangnya ada untuk apa nama shade-nya masing-masing ya. Kita lihat untuk dalamnya. Ini aplikatornya. Nah, ini ujung aplikatornya pas menurut saya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sehingga insya Allah model aplikator seperti ini itu enak untuk mengaplikasikan lipstick di bibir. Baiklah, langsung kita coba ya untuk yang nomor 01. Cus. Mari dicoba untuk yang nomor 01 Brown Dreamer. Oke, bismillah ya. Halus sekali ya. Lembut. Mohon maaf ya apabila ada suara yang menangis, itu ponakan baru bangun tidur, agak rewel ya. Halus, benar-benar halus. Lembut. Oh, ini benar-benar halus, hampir menyamai kehalusan dari Wardah Insta Perfect ya. Ini jauh berbeda dengan Wardah yang seri lip cream biasanya, itu beda banget. Ini saya malah lebih suka si Wardah Velvet ini ya daripada Insta Perfect, karena untuk set di bibirnya lebih cepat si Wardah Velvet ini tanpa membuat bibir terasa kering. Ini dia tidak lengket ya. Tuh. Halus, bagus, bener. Oke, ini review saya jujur karena saya beli Wardah ini dengan uang-uang saya sendiri ya. Jadi insya Allah saya kalau memberikan review itu jujur semua menurut pendapat saya ya. Oke, ini bagus. Halus tuh. Lembut. Ya, nggak kering, nggak berat. Oke, kita lihat untuk transfer tidaknya ya. Untuk transfer tidaknya, masih transfer tapi sedikit sekali ya. Enak ini. Bagus. Oke. Ini bagus ini. Teman-teman, apa? Patut mencoba ini. Dengan harga terjangkau ya, 55.000. Tapi ini kualitasnya, wow, bagus ini, oke. Ini saya sampai gumon ya, saya kagum ya. Oke. Sip, ini untuk nomor 01. Langsung lanjut ke swatch nomor-nomor berikutnya. Swatch ke-8 warna dari Wardah Velvet Lip Mousse. Cantik-cantik ya warnanya. Oke, langsung saja masuk ke penilaian. Saya berikan nilai 9,6 untuk Wardah Velvet Lip Mousse ini. Mengapa? Karena pertama dia itu halus, lembut, dan juga ringan di bibir. Mudah diaplikasikan ya. Tidak membuat bibir kering, tidak lengket, tidak membuat apa kesan peci, itu tidak. Kemudian dia itu menurut saya lebih
bagus daripada si Wardah Insta Perfect. Karena apa? Dia itu lebih cepat set di bibir, kemudian tadi bisa dilihat dia transfer tapi hanya sedikit ya, tidak memerlukan waktu lama untuk set di bibir, itu enak. Dan dia enaknya itu karena mudah set di bibir, tidak gampang meninggalkan apa bekas-bekas. Kadang kan kalau lipstick yang lebih lama set di bibir itu nempel-nempel di gigi ya. Nah, tapi untuk Wardah Velvet ini alhamdulillah aman karena dia mudah set dan juga tidak khawatir untuk nempel-nempel di gigi ya. Oke, itu tadi kenapa saya menyukai produk ini. Bener, ini saya masih deg-degan karena dengan harga Rp55.000 ya, 55 ribuan, ini mendapatkan Wardah yang bagus ya. Saya kagum apa, makin kesini Wardah makin bagus ya mengeluarkan produk-produknya. Oh ya, hanya yang saya sayangkan untuk dari 8 warna ini, kebanyakan warnanya itu cenderung ke arah pink ya. Mohon untuk kedepannya mungkin Wardah bisa menambahkan untuk warna yang lebih ke warna koral, orange, merah-merah bata, itu dilengkapi. Jadi menambah varian warna ya, tidak hanya sebagian besar ke warna pink saja. Namun dari 8 warna ini, insya Allah sudah bisa digunakan dan cocok untuk warna-warna kulit wanita Indonesia. Oke, sekian review dan juga swatch mengenai Wardah Velvet Matte Lip Mousse dari saya. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya @diankariski. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.